أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الحمد لله بالشكر kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di hari ini insyaallah kita sama-sama dapat berkumpul di program digital Open Day Zul Iman secara digital insyaallah bersama-sama dengan saya Puan Hanani binti Saman, salah seorang daripada director kepada tadika, rangkaian tadika Zul Iman Smart Khalifah insyaallah. Jadi insyaallah untuk hari ini lebih mudah untuk saya membahasakan diri sebagai Kak Nani lah ya, kepada ibu ayah semua. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an ke program kita hari ini insyaallah. Dan hari ini Kak Nani diamanahkan untuk berkongsi dengan ibu ayah berkenaan dengan pendidikan cinta. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan pendidikan cinta yang dikatakan sebagai tunjang kepada proses pendidikan anak-anak ya, di tadika Zul Iman kita ini insyaAllah. Jadi Kak Nani harap ibu ayah dapat sama-sama ya kita spend time hari ini insyaAllah ya, membuka minda kita ya untuk sesi perkenalan ini insyaAllah ya. Khair. Jadi Kak Nani nak mulakan dulu insyaAllah dengan memberi sedikit latar belakang ya, ringkas tentang tadika Zul Iman Smart Khalifah ini, di mana ianya telah ditubuhkan lebih 20 tahun lalu ya. Maknanya pengalaman 20 tahun pengalaman dalam pendidikan awal kanak-kanak, dan tadika ini ya ditubuhkan oleh 5 orang sahabat ya, yang sama-sama belajar di UIA dulu. Antaranya termasuk Kak Hanani sendiri, Puan Badariah Ismail, Puan Hazalilah Saman, Puan Syariza Syafi'i almarhumah, dan juga Puan Nur Sofina Hassan ya, alhamdulillah. Dan setakat hari ini insyaAllah Zul Iman mempunyai 55 cawangan di seluruh Malaysia kecuali di 4 negeri ya kita tak ada, iaitu di Pahang, di Perlis, Sabah dan Sarawak ya, masyaAllah. Dan kebanyakan cawangan kita ni di Lembah Kelang lah ya, masyaAllah. Dan purata ya pelajar yang mendaftar setiap tahun ya, setakat ini lebih kurang 2,000 pelajar yang terdiri daripada umur anak 4, 5 dan 6 tahun ya, alhamdulillah masyaAllah. Dan kita mengharapkan lebih ramai lagi yang dapat mendapat manfaat lah insyaAllah ya, daripada program kita di Zul Iman ini insyaAllah. Dan secara ringkas juga hari ini insyaAllah Kak Nani nak berkongsi ya, sebelum kita melihat apa dia sebenarnya dikatakan pendidikan cinta itu, Kak Nani nak berkongsi visi, misi dan nilai yang kita terapkan dekat Zul Iman. Visi apa, misinya apa, begitu ya. Jadi bila kita dah berkenalan ini insyaAllah, moga ia membina yakin dan kepercayaan ibu ayah ya. Maksudnya sebelum menghantar anak-anak ni, dia kena kenal dululah kan, kenal tak kenal maka tak cinta ya, masyaAllah. Jadi visi besar kita adalah, kita adalah khalifah Allah berkhidmat untuk umat bagi mewariskan kebenaran ya, masyaAllah. Kita tahu ya bahawa matlamat kewujudan kita di dunia ini, ya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pertamanya sebagai hamba Allah dan keduanya sebagai khalifatullah fil ardh ya. Sebagai khalifah Allah pastinya lah antara tanggungjawab besar kita adalah untuk kita berkongsi dengan masyarakat ya, menaburkan khidmat untuk umat ni ya. Jadi tadika Zul Iman ini ditubuhkan ya, antara visi besar dia adalah kerana kami rasa terpanggil ya
untuk kita sama-sama memberikan khidmat untuk umat ini. Bagi apa? Bagi mewariskan kebenaran. Dan kita tahu bahawa sumber kepada kebenaran ini tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kita ada tiga misi besar yang kita nak cuba capai, ya, sepanjang anak-anak yang belajar di Zul Iman ini. Ini tiga misi besar yang kami nak terapkan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, kita nak membina akal budi generasi pintar salih yang menyatukan ilmu dan amal. Ya, jadi kat sini nak ibu ayah perhatikan dekat situ, yang kita nak bina adalah akal budi. Ya, akal budi ini dia menunjukkan kepada holistiknya. Ya, kita nak bina the total child, kan, anak yang bukan sahaja pandai, bukan sahaja pintar, tetapi yang kita nak lahirkan generasi itu adalah generasi yang pintar dan juga soleh, generasi yang cantik adab dan akhlaknya, insya-Allah. Ya, dan yang penting lagi adalah kita nak melahirkan generasi yang bukan setakat punya ilmu tetapi boleh beramal dengan ilmu yang mereka pelajari. Ya, itu yang kita nak. Yang kedua, menyediakan suasana pendidikan yang melahirkan pendidik terdidik. Pastinya lah dalam mendidik ini, ya, pendidikan melibatkan guru. Kita tahu guru adalah aset terpenting dalam proses mendidik anak-anak. Jadi dengan visi yang besar itu, pastinya lah pendidik menjadi fokus utama. Ya, jadi melahirkan pendidik terdidik juga adalah misi besar kami, di mana bagi merealisasikan terlahirnya pendidik terdidik ini, penerapan kepada ilmu, terutama sama ada skill ataupun adab-adab yang perlu guru pelajari itu, kita titik beratkan. Ya, jadi kita percaya bila pendidik itu terdidik, insya-Allah proses mendidik anak-anak akan menjadi lebih lancar dan lebih berkesan, insya-Allah. Ya. Dan yang ketiga, misi kita adalah membina generasi pemimpin yang loba terhadap ilmu. Kita sangat percaya bahawa anak-anak kecil yang sedang kita didik ini, merekalah bakal pemimpin generasi depan. Dan pastinya lah kita nak menyediakan bakal-bakal pemimpin yang punya asas yang kuat, ya, punya asas ilmu yang kuat. Ya, itu sebab, oleh kerana itulah, masya-Allah, kita memilih perkataan loba terhadap ilmu itu. Ya, maknanya kita nak anak-anak kita bersungguh, ya, maknanya dengan ilmu ini mereka serius, ya, mereka serius. Dan kita sendiri tahu bahawa nak berjaya di dunia perlu ilmu, nak berjaya di akhirat perlu ilmu, nak berjaya dunia akhirat kita perlu ilmu. Jadi ilmu ini sangat sangat penting, masya-Allah. Ya, itu tiga misi besar yang kita cuba nak capai sepanjang proses pembelajaran anak-anak kita di Zul Iman, insya-Allah. Dan kita ada empat nilai yang kita pegang, ya. Di mana empat nilai ini merupakan nilai asas, insya-Allah. Yang pertamanya adalah ilmu, ya, seperti yang saya dah sebutkan sebelum ni. Ilmu itu adalah perkara asas yang kita kena titik beratkan, ya. Maknanya nak buat apa-apa pun perlu ilmu. Guru perlu ada ilmu, ibu ayah sendiri perlu ada ilmu, ya. Pengusaha yang mengusahakan didikan juga perlu ada ilmu, ya. Dan yang lebih-lebih lagi yang kita nak beri adalah ilmu kepada anak-anak, ya. Jadi penekanan kepada ilmu ni sangat penting. Ilmu ini ibarat cahaya, kan? Maknanya menyuluh kita kat mana yang betul, kat mana yang salah, ya. Jadi kalau kata tanpa ilmu, maka rosaklah, ya, rosaklah segala ibadah kita dan amal-amal kita. Yang kedua, nilai tawakal, ya, kebergantungan kita kepada Allah Al-Wakil. Ini sentiasa kita tekankan kerana kita tahu nak buat kerja dakwah ini, nak buat kerja mendidik ini, dia bukan satu tugas yang mudah. Ya, kita tak akan berjaya mendidik anak-anak tanpa bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pastinya lah hakikatnya yang benar-benar mendidik itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tawakal kita kepada Allah ini menjadi sifat, menjadi nilai yang memang seharusnya dipegang, ya, seharusnya dipegang agar kita sentiasa mendapat kekuatan untuk meneruskan, ya, visi dan misi dalam mendidik anak-anak ni. Yang ketiga, nilai kerjasama. Kerjasama antara ibu-ibu dan ayah-ayah, kerjasama antara ibu ayah dan juga sekolah, antara guru-guru, ya, sangat penting. Ya, kerjasama di kalangan guru-guru itu sendiri pun sangat penting. Jadi bila kita kata teamwork ini, kerjasama ini, dalam kita nak membina satu generasi, pastilah kerjasama ini diperlukan. Ya? Anda hanya sebelah pihak sahaja yang bertindak, contoh kata hanya pihak sekolah sahaja ataupun
pihak ibu ayah saja yang menunjukkan respon, maka proses mendidik itu akan pincang. Ya, jadi kita sangat percaya bila kerjasama diberi, insyaAllah perjalanan mendidik itu akan menjadi lebih lancar dan mudah. Dan yang keempat, ya, sifat santun, nilai santun. Ya, lemah lembut kita dalam mengurus anak-anak, ya, menyantuni mereka, menyantuni emosi mereka, itu sangat penting. Ya. Jadi bila bahasa-bahasa yang kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang sopan, bahasa yang memberi motivasi kepada anak-anak, yang sentiasa mendorong, ini yang kita nak. Eh. Sifat santun ini sangat penting, ya, kerana Allah menyebutkan di dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fabima rahmatim minallahi lanta lakum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah, wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut. Ya, jadi sifat lemah lembut, sifat santun ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya dengan sifat santun ini, proses mendidik akan menjadi lebih berkesan terhadap anak-anak dan terhadap siapa juga sebenarnya. Ya, jadi empat nilai ini adalah nilai yang kita pegang di Suliman. Ya, masya Allah. Jadi sedikit perkongsian ringkas tentang visi, misi dan nilai ini, saya harap ibu ayah, ya, kita punya visi dan misi juga nilai yang sama, insyaAllah, yang kita nak sama-sama terapkan dalam diri kita dan juga anak-anak kita, insyaAllah. Okey, dan apakah sebenarnya objektif penubuhan Zul Iman ini dengan visi dan misi dan juga nilai yang kita dah sebutkan tadi, ya? Hakikatnya bila kami merancang, ya, untuk menubuhkan tadika ini, ya, memanglah pada awalnya adalah untuk anak-anak sendiri. Tetapi kita sangat yakin dan percaya bahawa ibu-ibu dan ayah-ayah di luar sana juga punya cita-cita besar terhadap anak-anak. Dan apa yang kami rasa, yang kami nak anak kami jadi, demikianlah insya-Allah yang diimpikan oleh ibu-ibu ayah di luar juga. Ya. Jadi bila kami menubuhkan ini, ya, tak lain dan tak bukan adalah untuk kita menyediakan sebuah pusat pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti dengan menggabungkan pendidikan agama dan akademik. Kita nak bina yang saya sebutkan di awal tadi, total child. Kita nak anak kita tu bukan setakat hebat intelektualnya tetapi juga cantik adab dan akhlaknya. Ya, maknanya agamanya juga kuat. Ya, dia menjadi orang yang, kalau kata one day dia menjadi orang yang profesional, secara duniawinya, ukhrawinya juga hebat bagi kita. Ya? Jadi kita nak menyumbang ke arah pembinaan generasi baru Muslim yang menampilkan kecemerlangan akademik, kecintaan terhadap ilmu, keyakinan diri dan keunggulan adab. Ya? Kalau dalam kurungan tu nampak jelas kita letak di situ cinta ilmu. Kita nak membina anak yang punya cinta. Cinta terhadap apa? Cinta terhadap ilmu terutamanya. Ya, dan bukan sekadar nak melahirkan anak yang boleh dan cepat membaca. Ya, skill ni ibu ayah jangan risaulah. Ya, setakat pengalaman yang kita lalu, masya Allah, tabarakallah, dengan izin Allah, bila adab telah ada, bila anak telah bersemangat dan punya cinta membaca ke, mengira ke, mengeja ke, kan, apa juga skill, insya Allah yang lain mereka akan capai dan gapai dengan cepat, insya Allah. Ya, kita tak perlu risau yang itu. Ya. Okay. Jadi jom kita lihat apa sebenarnya yang kita katakan dengan pendidikan cinta yang menjadi tunjang kepada proses pembelajaran kita di Zul Iman, insyaAllah. Baik, saya nak mulakan dengan, kita skip dulu gambar pokok ni, insyaAllah. Okay, Kak Nani nak mulakan dengan apa kata Allah, kan. Sebenarnya kita ni dalam setiap urusan kehidupan kita, pastilah kita kena merujuk kepada kitab besar kita iaitu Al-Quranul Karim. Merujuk kepada apa kata Al-Khaliq kita, ya, tentang cinta ini, ya. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksud dia, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Masya Allah. Ya? Jadi, apa yang Allah nak pesan dalam ayat ni? Allah kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu, jika mereka mencintai Allah,
apa cara cinta pada Allah? Disebutkan dekat sini, ikutlah aku. Maknanya fattabi'uni, ikut Nabi Muhammad. Ittiba' Nabi Muhammad. Maka kita akan dapat apa? Kita akan dapat cinta Allah. Nescaya Allah mencintaimu. Ya? Jadi asas kepada cinta kita dalam setiap perkara yang kita nak lakukan dekat dunia ni, asasnya adalah cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Itu dia punya base dia. Kan? Itu dia punya base. Maknanya kalau kita ni nak menyukai apa-apa pun dekat dunia ni, kita bukan suka cinta kerana perkara itu. Tetapi kita suka dan cinta kerana Allah. Kan? Dan untuk dapatkan cinta Allah itu, Allah dah tunjukkan caranya apa? Dengan ikut Nabi. Ya? Jadi, jika ibu ayah lihat di Zul Iman ini sendiri, kita garapkan modul yang kita ada, base-nya adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada adab-adab makannya, adab nak mula belajarnya, adab nak masuk toiletnya, bagaimana cara bahasa guru nak menyantuni anaknya, ya, anak-anak muridnya, semua itu kita garap melalui sunnah-sunnah dan sirah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang kita harapkan adalah untuk mendapat cinta Allah tadi, ya. Itu bukan datang daripada manusia biasa. Ya, bukan datang daripada makhluk, ya, tetapi datang daripada Rabb kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Dan hadis ini nak menunjukkan bahawa pentingnya untuk kita ni berkasih sayang, ya, dalam setiap muamalah yang dilakukan. Ya, hadis ini berbunyi, "Man la yarham, la yurham." Sesiapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Okay? Jadi, Rasulullah dekat sini, ini berasaskan kepada peristiwa Al-Aqra'. Kita tahu yang dia ada 10 anak, satu hari dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah tengah bermain dengan cucu-cucu dia. Kan? Rasulullah ni kalau main, dia pun jadi kuda lah apa semua kan? Jadi Al-Aqra' ni pelik, dia tengok dan dia kata, aku ada 10 anak tapi aku tak pernah cium pun. Seorang pun daripada anakku. Maka Nabi kata, Nabi sebutkan hadis ni, "Man la yarham la yurham." Masya Allah. Jadi, Nabi sendiri menunjukkan, ya, maknanya proses. Bermain itu juga adalah proses mendidik. Kan, Nabi menunjukkan cintanya kepada cucu-cucunya. Sebab Nabi sayang cucunya, maka cucunya sayang kepada Nabi. Ya, tapi bayangkan sebaliknya ibu ayah, kalau kita mendidik anak kita dengan marah-marah, dengan tengking-tengking, dengan arah-arah, maka itulah yang akan ditunjukkan semula oleh anak kita kepada kita. Ya, Masya Allah. Jadi ini dua sandaran daripada Al-Quran dan Hadis yang menjadi sandaran kepada pendidikan cinta kita di Zul Iman. Ya, maka perkara besar di sini yang pokoknya adalah, Kak Lani nak pergi kepada pokok tadi, ya, okey. Ibu ayah, Kak Lani harap tamsilan dengan pokok ini jelas menunjukkan di manakah sebenarnya kedudukan anak-anak kita yang berumur 0 hingga 6 tahun ini. Ya, maknanya anak-anak kita di tadika ini di mana kedudukan mereka? Mereka adalah ibarat akar. Ya, akar inilah sebenarnya yang sedang kita jaga untuk dipastikan kesuburannya. Kerana bila akar subur, barulah batang-batang pokok akan subur, menumbuhkan ranting-ranting yang baru, kemudian menumbuhkan daun-daun yang segar dan akhirnya akan menghasilkan buah-buah yang manis. Ya? Atau kalau dia pokok bunga, dia akan mengeluarkan bunga-bunga yang cantik. Tetapi bayangkan andai akar ini, akar yang lemah, akar yang tidak dibaca, akar yang tidak dijaga dengan baik, maka dia akan menjadi akar yang rosak dan akhirnya akan merosakkan pokok itu keseluruhannya. Ya? Jadi pokok ini ibarat, di sinilah kita nak menanam, ya, bila kita kata asas kepada pendidikan cinta kita adalah pembinaan jiwa tauhid tadi. Kita nak bina cinta kepada Allah tadi. Ya, pembinaan jiwa tauhid, di mana di sinilah kita mengajarkan anak untuk kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Kenal dan cinta kepada Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Ya, di sinilah kita semai nilai-nilai itu. Dan kita harap, kita tahu 0 hingga 6 tahun ini adalah umur yang fundamental. Umur yang diibaratkan seperti sponge yang menyerap semua perkara. Dan bayangkan waktu ini bila kita beri yang betul, yang benar, ya, kita beri yang betul dan yang benar, menerapkan nilai-nilai yang betul dan benar, maka dia akan pergi kepada dia punya akal bawah sedara dia, disimpan di situ dan dia menjadi bekalan hingga dia besar. Ya, jadi dia mengenali Tuhannya seumur kecil lagi. Dia dah kenal siapa Tuhan dia. Rabb dia yang maha pengasih, maha penyayang melalui Bismillahirrahmanirrahim yang kita kenalkan. Kemudian kalau kata contoh di kelas Zul Iman ini, setiap kali sesi pembelajaran kita akan mulakan dengan Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah melihat, Allah mendengar. Sifat ihsan di situ. Kita bina jiwa ihsan pada diri anak. Mak ayah tak nampak, ustazah tak nampak. Tapi siapa nampak? Allah nampak. Siapa dengar? Allah dengar.
Jadi seawal umur usia ini lagi kita dah menerapkan nilai-nilai ini kepada anak-anak. Jadi kita sangat percaya bila jiwa tauhid ini telah dibina, jiwa akhirat ini telah dibina, mereka dipesan jika buat sesuatu yang baik akan dapat pahala, Allah akan bagi pahala. Bila pahala banyak, kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, rumah yang kekal abadi. Semua itu kita dah perkenalkan kepada anak-anak seawal umur mereka kecil lagi. Jadi asas penting dalam pendidikan cinta Zulimat adalah membina jiwa tauhid tadi, cinta jiwa akhirat. Dan untuk merealisasikan, untuk kita capai proses apa yang proses untuk membina jiwa tauhid ini, perlulah ada pendekatan yang sesuai dan selama 20 tahun Zulimat di lapangan ini, maka kita menggunakan pendekatan yang dikenali sebagai kaedah khalifah. Iaitu satu kaedah yang membentuk pandangan alam dan karakter anak secara positif dan terarah. Dengan pendekatan inilah, antara perkara besar dalam pendekatan khalifah ini adalah kita menekankan kepada proses, bukan hasil. Kita tidak melihat kepada hasil, ibu ayah. Kerja kita yang Allah kata adalah usaha. Usaha ini yang dicatat oleh malaikat. Hasil adalah kerja Allah. Kita tak buat kerja Allah. Kita fokus kepada kerja kita, iaitu memastikan proses yang betul. Jika proses yang betul, insyaAllah kita akan mendapat hasil yang betul. Contoh, bila anak-anak yang Nadia ajar membaca, contoh kata ibu ayah, membaca ini satu proses, dia ambil masa nak pandai baca. Dia bukan sekelip mata jadi pandai baca, kan? Jadi setiap langkah-langkah kecil yang anak lalu, kita akan ganjar. Kita akan, kalau kata mereka belum pandai lagi, kita akan terus dorong dan motivate mereka. Kan tak apa, khalifah boleh. Kan tengok dah boleh baca satu baris, jom kita cuba baris yang kedua, contoh. Kita terus dorong walaupun anak itu start permulaannya, tetapi dengan dorongan, dengan bahasa cinta, bahasa yang positif dan bermotivasi, anak menjadi semakin bersemangat, walaupun mereka mungkin lambat sedikit prosesnya, ini sebab kita ni ada macam-macam level anak-anak. Kalau anak yang pandai itu, yang istilahnya pandai, maksudnya yang fokus, dia tak kisah, dia cepat, tapi still kita dorong juga. Bila kita pandai, siapa yang bagi kita pandai? Kita akan sebut Allah yang bagi mereka pandai, bukan kerana usaha mereka sahaja. Masya Allah. Dan proses pembelajaran bermakna juga kita tekankan. Jadi dekat Zulimat kita memang ada satu modul yang kita sebut sebagai modul bertema. Di situ ada buku ceritanya yang kita ni, dan dia ada tema mengikut setiap bulan. Dan di situ juga ada projek yang kita sebut sebagai Allah, Alam dan Manusia. Semua itu kita kaitkan dengan kebesaran Allah SWT. Sifat-sifat Allah itu sentiasa disebut-sebut sepanjang proses pembelajaran itu berlaku. Kerana apa yang kita nak dapat daripada anak adalah anak itu faham dan dia boleh beramal dengan apa yang mereka dapat. Okay, jadi ini dua asas kaedah khalifah yang ada dua paper penting lah. Kalau nanti ibu ayah lalu kita punya parenting course, dua paper penting ni akan digarap secara detail, insyaAllah. Mensasarkan kepada apa? Kepada jiwa anak. Jiwa anak. Dan kita mengajarkan tagline kita. Kenapa kita pilih choose to be good? Kerana kita sangat percaya bahawa anak-anak kita ini punya kemampuan untuk berfikir. Dan akhirnya mereka boleh memilih yang betul dan yang baik. Masya Allah, itu memang kita akan latih. Dan pelaksanaan kaedah khalifah ini kita jalankan di setiap peringkat, di peringkat pengusaha, di peringkat guru. Dan ibu ayah sendiri pun akan ada kursus keibubapaan yang kita akan anjurkan. Dan apatah lagi lah penerapan itu diterapkan kepada anak-anak murid kita melalui bahasa-bahasa yang diajarkan, doa-doa, skrip-skrip yang kita gunakan di sekolah. Masya Allah. Jadi secara kesimpulannya, bahawa pendekatan pendidikan cinta ini adalah satu approach yang kita guna pakai di Zulimat sebagai tunjang kita, kerana kita sangat percaya membina jiwa itu, kan? Maknanya bila jiwanya telah dibangunkan, insya-Allah yang lain-lain akan terbangun, ibu ayah. Jadi penting sangat kita nak membina anak yang bukan sekadar tahu tetapi mahu. Bila ada cinta, insyaAllah semuanya akan mudah, semuanya akan berjalan dengan sendirinya, kerana mereka punya dorongan, ada faktor yang mendorong, mereka tahu bahawa apa pun yang mereka buat, bila mereka buat yang baik, Allah akan suka, Allah akan cinta mereka.
dan akhirnya makhluk juga akan menyukai dan mencintai mereka, insyaAllah. Jadi insyaAllah moga dengan salam perkenalan ini dapat sedikit sebanyak memberi gambaran tentang apakah proses pendidikan yang anak-anak akan lalu sepanjang mereka berada di Tadqiqatul Iman Smart Khalifah, insyaAllah. Mohon maaf zahir dan batin ada kekurangan. Aku luqau li hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.